Para Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan aksi dukungan anggota Satpol PP melanggar aturan dan kode etik. Pasalnya Satpol PP diangkat pemerintah untuk melayani masyarakat sehingga tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan.